Jadi ini yang memang jadi semacam apa ya, visi ke depan yang mungkin nanti kita akan sampai ke sana, dan tanggal 1 Desember nanti kita juga akan ada tamu dari Oxford yang akan mendemokan ya apa yang sudah mereka kerjakan selama 10 tahun ya, dengan teknologi yang cukup canggih. Nanti bisa kita lihat ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Oh ini Pak Iwan sudah datang ya, pas ya. Monggo Pak Iwan ya, ini lagi apa-apa, nanti mendirikan dulu aja, nanti Pak Iwan mengomentari kita ya. Ya nggak apa, nanti komentari ya, tidak ada waktu untuk komentari ya. Ini pas sekali, jadi gini Pak Iwan ya, jadi ini ada tiga pembicara yang mewakili tiga kelompok diskusi. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan, silakan. Cara ragu-ragu. Ya, mungkin Pak Abang. Ya, pengalaman saya di MIPA itu ternyata ada satu kendala yang membuat kita jadi kurang greget untuk maju, itu di kemampuan desain grafis dan ini editingnya dan sebagainya semacam itu. Kita juga teman-teman di dulu yang misalnya di PKM atau apa itu kan PIMNAS itu pembuatan posternya juga kita kerjasama dengan dosen ISI untuk membimbing mahasiswa membuat poster dan sebagainya. Jadi nampaknya memang di UGM ini mungkin sekalian saja perlu buka semacam prodi atau apa yang berkaitan dengan desain grafis gitu. Mestinya di vokasi sudah ada ya. Nah itu perlu, istilahnya selama ini kan kita belajar membuat PowerPoint dan seterusnya, tapi mungkin apa ya, tempat di mana kita benar-benar menjadi nyeni gitu. Nah ini yang kelihatannya setiap kali saya mencoba rekaman atau bikin tayangan itu ya garing gitu. Mungkin Pak David ini bisa berikan gambaran Pak. Tadi saya kita lihat di diskusi kelompok yang ketiga itu persis ada softwarenya, menarik Pak. Jadi terutama untuk MIPA, untuk kedokteran gigi, kedokteran yang banyak apa dinamika itu ya, kimiawi macam-macam itu emang seperti ini. Dan waktu kita pertemuan pertama ini Pak Iwan, ini kita ada tiga meeting ya. Meeting pertama sekarang, ini kedua, yang pertama bulan lalu ya. Kemudian nanti pada tanggal 1 dan 2 Desember itu ada pertemuan di Palerung, pameran web, plus juga ada dari Oxford University akan demo mengenai mereka yang bekerjakan dengan open course ya, yang mereka sudah 10 tahun dan bagus sekali teknologinya, macam-macam sekali yang kita bisa lihat, dan kita bisa jadi member dari situ, bisa produksi yang nanti bisa dibawa ke situsnya mereka juga ya, jadi nanti kita bisa diskusi sana ya. Nah itu saya kira memang satu proses yang tadi Pak Bambang sudah menyatakan ya, kita harus memberikan gairah ya Pak ya, jadi jangan sampai dari gitu-gitu aja pakai PowerPoint. Nah ini mungkin Mas David bisa tolong di demokan contoh dari software atau apa ya, atau hardware-nya juga ya, hardware yang dan hardware-nya itu alatnya nggak mahal, Rp100 juta ya Pak, yang untuk seperti ini ya. Coba Ini salah satu contoh saja virtual set yang sekarang banyak dipakai. Sangat mudah nanti kalau Bapak Ibu mau bikin metode pembelajaran. Jadi cukup belakangnya green screen, nanti ya langsung bisa, mau diganti apa saja langsung bisa seperti itu. Tapi ini bukan bukan chroma key, tapi memang bentuknya nanti akan seperti virtual studio seperti itu. Ini bentuk-bentuknya seperti itu. Saya pikir ini sudah harus ada, saya pikir untuk sekelas Universitas Gajah Mada memang ini memang harus sudah ada. Jadi nanti mau bikin apa, ini bisa langsung on air juga, langsung on air streaming, web streaming langsung bisa, sudah terekam juga. Kalau mau ada pembelajaran itu keluar. Apa training untuk guru SMA misalnya, upgrading gitu ya, pakai matematik atau apa atau fisika itu, ini loh Pak yang kita cari itu ya. Dan nggak mahal ya Pak katanya ya, hasilnya berapa ya? Sekitar 150 ya, 150 ya. Saya kira kalau dari sisi hardware atau software fasilitas ya, itu banyak lah yang ya, gratisan pun sudah ya, ada yang bisa seperti ini. Nah yang menjadi
kendalanya itu bukan teknologinya, tetapi inilah nyeninya itu loh, gimana kita menjadi, karena fasilitas seperti ini tanpa jiwa seni ya angel juga makanya gitu. Ya memang tadi seperti yang sudah dipresentasikan, tahapan produksi mulai dari ide, penulisan naskah memang harus dilalui. Kalau untuk mau membuat sebuah konten yang bagus harus memang dilalui. Ada wardrobe, mungkin kita berpikir syuting aja kan sudah cukup meletakkan kamera 1, 2, 3 sudah jadi. Ya jadinya apa adanya, tapi kalau memang mau mengarah ke yang betul profesional, yang enak dilihat seperti itu, dalam tanda kutip enak dilihat, ya memang harus melalui proses produksi yang cukup panjang seperti itu Pak. Jadi brainstorming ide, tapi nanti kalau sudah berjalan itu ya seperti kalau kita ngajar sehari-hari itu, mau bikin materi ya sudah langsung masuk studio langsung. Kalau sudah sering membuat naskah untuk pembuatan pembelajaran seperti ini, itu Prof. Laksana. Ya, jadi pengalaman kami di FK itu memang sistemnya harus ada Pak. Jadi sistem yang membuat tadi story-nya, ya, kemudian menerjemah dalam skripnya, ya produksinya, ya sampai pasca produksi tadi. Apa yang dikatakan oleh Pak David itu menariknya apa? Karena kembali kita UGM itu harus bersaing dengan tadi. Jelas Indonesia X itu minimal seperti itu ya. Nah, kita jangan sampai di bawah itu apa standarnya. Nah, kemudian juga yang kedua, kalau kita lihat dalam konteks ilmu lagi Pak, itu semakin lama banyak ilmu-ilmu yang canggih yang menerangkan dengan model biasa susah ya, seperti ini. Nah, yang hasil dari diskusi yang bulan lalu Pak dengan Belanda, ternyata di Belanda juga menggunakan tenaga-tenaga yang seperti ini, itu mahasiswanya. Saya tanya kenapa kok mahasiswanya, karena pertama ya jelas murah ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu juga banyak yang punya tadi Pak, inovasi ya. Dan dengan dukungan dosen, kita mengarahkan ke mereka, dan mahasiswa itu sebagian itu punya kemampuan komputer yang sangat bagus, Pak. Nah, karena kalau kita berikan pekerjaan ini pada apa yang programmer yang biasa atau yang artis biasa di mana di biro iklan ya, kadang-kadang mereka tuh nggak paham maksudnya, Pak. Nah, tapi kalau mahasiswa kita, nah ini, mungkin bisa. Nah, sehingga tadi seperti Bu Bila, ini perhubungan ya, jadi mungkin mahasiswa itu bisa ada yang ada semacam apa UKM ya, namanya UKM ya. Apa namanya? UKM ya. Jadi ada UKM yang kita arahkan baru untuk grafis desain untuk membantu dosennya bikin belajar tadi Pak. Ya. Plus juga UKM yang tadi juga ada contoh, coba Pak yang apa? Yang presenter tadi mana? Yang presenternya Bu. Yang presenter yang apa? Ya. Yang mengemas sebagai presenter ya. Jadi bisa enggak nanti di kita tuh ada UKM yang isinya itu mahasiswa-mahasiswa yang pengen belajar mengenai jadi presenter, dan ternyata keterampilan itu sangat berguna sebagai seorang dokter misalnya, itu untuk bicara di TV atau di RRI, TV lokal atau TV nasional itu sangat-sangat penting ya. Ini yang Pak Iwan ini kita sedang mencoba, ini masih satu kali teks ya, dan belum bagus sekali, belum apa, masih jelek sekali ya. Ya. Jadi ini Pak Iwan, ini mungkin mahasiswa-mahasiswa juga bisa tiap tahun kita rekrut, dan dia kan ganti-ganti toh, jadi mereka juga bisa terus apa berkembang. Oke, gitu Pak Bambang ya. Jadi teknologi dan SDM harus kita tadi dari kelompok 2 prosesnya harus kita ikuti betul. Gak gampang tapi kita bisa. Justru itu, makanya kembali ke UGM nih, ya. Ke UGM dengan dukungan dana besar dan banyak, saya yakin banyak sponsor ya. Tadi di Visipol itu produksinya itu oleh BCA ya, Bank BCA yang mensponsori ya. Nah, saya yakin semua fakultas itu punya sponsor masing-masing. MIPA pun saya yakin punya sponsor. Nah, kedokteran juga punya, misalnya di pertanian juga ada, ekonomi apalagi. Bank-bank itu saya kira mereka mau misalnya MUK mengenai ekonomi makro oleh Pak Budiono misalnya, Wapres itu. Wah, saya yakin bank-bank pada antre untuk jadi sponsor. Nah, atau Pak Iwan sendiri jadi apa? Farmasi apa? Farmakologi itu ya nanti. Pabrik obat juga antre Pak, tapi kena. Oke, ada lagi silakan yang mau harapan untuk Prof. Iwan juga ngomong di sini. Ya, menyambung yang Pak Prof. katakan di depan, kan kita lebih baik melibatkan mahasiswa supaya lebih gampang Pak ya. Kalau di Fakultas Teknik kita punya tadi Pak, Viagra, kelompoknya Viagra, tapi bukan V itu, F gitu ya. Itu kelompok mahasiswa yang memang suka membuat video, Bu. Jadi waktu di sesi sana tadi
Di kelompok 3 kita sudah saya tampilkan tadi salah satu hasilnya. Kita membuat profil video profil Fakultas Teknik itu dengan memanfaatkan mahasiswa itu, Pak. Hasilnya cukup bagus tadi yang diajarkan oleh Mas David juga tadi sudah menggunakan lighting. Lightingnya ada 3 itu, ya. Mungkin ke depan itu juga akan kita manfaatkan terus itu mahasiswa-mahasiswa kita yang memang potensinya luar biasa untuk ikut mengembangkan ini media e-learning ini, Pak. Terima kasih. Jadi ada ya, saya yakin di tiap-tiap fakultas itu dari 100 mahasiswa itu mungkin 5 itu senang seperti ini ya, pasti ada itu sebenarnya di hampir semua fakultas. Di arsitek itu ada nggak, Bu Rita? Kelompok ini ada ya? Ada. Ya, di psikologi ada kelompok yang seperti ini, dan mereka kan tiap tahun datang lagi atau ganti lagi, dan orang-orang baru yang segar juga terus mereka akan jadi sumber apa tenaga kita. Dan terbukti di Belanda itu kemarin Pak, saya lupa ya Pak, aduh mana ya, orang Belanda tadi ya, dia bilang bahwa dibantu betul oleh mahasiswa. Nah, dan bahkan mereka membeli, mahasiswa itu beli textbook anatomi yang sudah apa sudah nggak ada copyrightnya, dipakai untuk membuat animasi-animasi, dan yang bisa itu mahasiswanya, karena dia paham betul mengenai isinya, walaupun diarahkan dosennya. Tapi kalau kita kontrak ke orang biasa mungkin sulit. Apa? MT mungkin sebagai, sebagai konsultannya, Pak, sebagai konsultannya bisa, sebagai pengajarnya. Tapi kalau untuk membuat sendirian bisa berminggu-minggu, Pak ya, ya lama, Pak ya, bisa lah. Apa? Untuk grafis biasa mungkin tadi yang sudah saya tampilkan di punya UIN tadi sekitar 2 bulan. Ya. Yeah. 2 bulan. Ini bisa karya juga, karya nanti juga di pre-title loh. Jadi apa video ini disusun oleh dokter ini atau siapa, dosennya dibantu oleh mahasiswa ini dan mereka juga akan senang sebagai semacam apa ya, credit point untuk mereka. Oke. Ya. Oh, ini augmented reality, jadi bisa di jadikan satu nanti mungkin di e-learning. Jadi kita pakai marker kertas terus bisa keluar 3D itu. Dilihat di kamera. Iya. Ya, saya kira ini menarik sekali. Kalau bisa kita mampu buat gini ya. Banyak materi kuliah kita yang akan sangat menarik kalau bisa tampil seperti ini. Google sekarang juga baru beli satu startup yang ini yang namanya Magic Leap. Itu tampilan juga sudah kayak gini, augmented. Depan saya pikir ini menarik kalau kita bisa seperti ini, Pak. Itu yang disampaikan tadi dari Ibu yang kelompok 3 tadi kan, kita dosen-dosen juga butuh ini kayak apa ya, sebenarnya pengetahuan sekilas saja. Nanti supaya nanti bisa bekerja sama dengan tim programmer dalam membuat video ini, Pak. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi komentar atau mungkin komentar dari para pembahas, para pembicara? Ya. Laporan saja, Prof. Iwan. Untuk yang naskah akademik untuk pemanfaatan TIK kan sudah ada. Kemudian tadi dari working group yang kebijakan dan substansi itu mencoba membuat hal-hal teknis apa, aturan-aturan apa yang dibutuhkan untuk implementasi dari naskah akademik itu. Nanti mungkin kami laporkan secara khusus untuk dengan Prof. Iwan. Terima kasih. Jika tidak ada lagi komentar, tepuk tangan pada para pembicara.